kan kalau bisa sih malam-malam bisa tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Setelah dimakan sambil baca, Allahumma ya Allah dengan segala kerendahan diri hamba. Setelah dimakan sambil baca, Allahumma ya Allah dengan segala kerendahan diri hamba, hamba mohon kepadamu, anta Rabbi, sungguh engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali engkau saja. Khalaqtani wa ana 'abduk. Sungguh engkau yang telah menciptaku ya Allah, sungguh akulah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa engkau pun akan menepati janjimu kepada aku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmatmu kepadaku. Faghfirli. Aku mohon ya Allah ampuni diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal dalam selama hidup paling sedikit ya bisa pernah baca ini. Ya sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar mukinan biha sanata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya, minan nahar di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktivitas ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih. Mungkinan dia dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini, dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu sebelum datangnya sholat. Dia wafat itu. Ya, maka apa yang terjadi kata Nabi, fa huwa min ahlil jannah. Dijamin langsung tulisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha fama taqabla an yusliha fa huwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkannya di malam hari, dia baca di malam hari sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya, gitu kan? Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Sanata qabla an yusbiha, maka dia misalnya meninggal, ya ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh, wa huwa min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya dan percikan kasih Allah menjamin.